Kita akan bahas berikut forecast untuk seminggu ke depan kemana arahnya. Nah, persoalan ini menarik. Hehehe. Kalau kita lihat, nah kita kembali ke technicalnya. Kalau kita lihat gold ini ada satu candle yang cukup menarik. Menurut prediksi JP Morgan sendiri harga minyak mentah ada kemungkinan akan Oke malam ini kita akan membahas seperti biasa bagaimana pergerakan market sepekan ke depan kemudian data apa saja yang perlu kita perhatikan selama sepekan ke depan? Ada dua data sobat trader yang perlu sobat trader perhatikan untuk sepekan ke depan. Setidaknya dua data ini yang penting sekali menurut saya. Yang pertama adalah nanti kita akan bahas untuk GDP untuk Amerika, kemudian juga PCE Price Index dari Amerika Serikat. Ada beberapa juga yang uh, data ekonomi yang perlu diperhatikan juga. Tapi menurut saya dua data tersebut setidaknya penting sekali untuk sobat trader cek. Dan kemudian di video ini kita akan juga bahas bagaimana sebenarnya nanti pergerakan emas selama sepekan ke depan dan apa yang menyebabkan dia kemarin anjlok sedemikian rupa. Kita akan bahas berikut forecast untuk seminggu ke depan kemana arahnya, juga untuk crude oil akan kemana arahnya. Dengan tentu saja berita-berita yang berkembang selama ini di market terkait juga ketegangan di Timur Tengah, juga secara teknikal akan seperti apa peluangnya. Menurut saya sangat menarik, jadi pastikan Anda tonton video ini sampai selesai. Oke, okay, yang pertama kita akan bahas Sobat Trader. Adalah soal data ekonomi yang seperti yang saya bilang tadi, ada dua setidaknya Yang pertama GDP untuk kuartal pertama tahun 2024 itu akan seperti apa nanti dirilisnya Kemudian juga uh, Core PC Price Index nanti akan seperti apa Dan ini akan ada erat sekali kaitannya dengan arah kebijakan moneter dari FED jadi kalau kita lihat seperti ini, ada banyak sebenarnya, ada 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Yang pertama si Consumer Confidence di hari Selasa, kemudian di Home Sales di hari Rabu. Tapi saya pikir untuk top atau prima donanya adalah dua ini. Yang ini GDP, kemudian juga yang ini, Core PCE Price Index. Yang lain saya pikir bisa berdampak kepada market, tapi mungkin tidak akan seheboh data GDP dan core PC price index. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat ini dulu GDP karena ini nanti kaitannya sangat kuat atau sangat diperhatikan oleh Fed terutama untuk menentukan arah kebijakan moneter mereka dan kalau kita lihat sekarang sebenarnya untuk tahun 2024 kita tahu sendiri bahwa Fed sendiri sudah mulai memangkas ekspektasi mereka akan jumlah pemangkasan suku bunga di tahun ini dari Tiga kali pemangkasan suku bunga menjadi hanya satu kali pemangkasan suku bunga. Dan pertanyaannya adalah, apakah mereka akan melakukan di bulan September atau Desember? Nah, kita akan cek sama-sama ya. Nah, kemudian terkait dengan data data GDP ini, kita akan cek beberapa data pendukungnya. Saya sudah siapkan beberapa data pendukungnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 data, data pendukung yang hanya untuk mencoba untuk... Membaca arah GDP-nya seperti apa ya Pertama adalah tentu saja dari tren GDP-nya Kalau kita lihat di kuartal keempat ke kuartal ketiga memang ada sedikit penurunan Tetapi di kuartal nanti uh, akan diperkirakan akan jadi 1,5% Kita lihat nanti dari PCE Price Index-nya Monthly Change-nya memang kalau kita lihat dari bulan Januari Dia aduh Januari, Februari, Maret agak sedikit berkurang Tetapi kalau kita lihat secara umum dia flat ya Kalau kita lihat statistiknya juga kita bisa melihat secara umum tren datanya meningkat. Kita bisa lihat dari garis ini ya. Tren datanya meningkat walaupun di Januari ada kenaikan luar biasa dibandingkan dengan Desember 23, tapi Februari dan Maret dia cenderung flat di 0,3%. Ada sedikit penurunan dari 0,4%. Tapi bagi saya ini cukup Uh, bagus atau tidak Bisa kita katakan data yang negatif Untuk GDP Kemudian yang kedua ini ada United States PCE Prices nya Quarter and quarter kalau kita lihat Di quarter pertama Untuk 2024 dia mengalami peningkatan Dibandingkan dengan kuartal Keempat 2023 Di kuartal keempat dia 1,8% Di kuartal pertama 2024 Dia 3,3% peningkatannya cukup Bagus ya, Ini adalah data kedua yang mendukung Perbaikan GDP final nanti. Kemudian, eh, apa namanya, ini tingkat belanja dan, bukan tingkat ya, data belanja dan investasi pemerintah Amerika Serikat. Kalau kita baca Government Consumption Expenditures and Gross Investment. Jadi ini secara gross saja. Kalau kita lihat, mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal keempat 2023, di kuartal pertama 2024, dia mengalami peningkatan 0,64 persen poin. Ya jadi oke okay, ini adalah uh, data selanjutnya yang mendukung uh, positifnya GDP. Jadi satu dua sekarang ya dari sini ini oke lah so so satu dua oke. Kemudian yang ketiga eh keempat sorry ini kita lihat adalah ekspor net ekspor barang dan jasa. Nah, jadi ekspornya itu kita lihat dibandingkan dengan kuartal keempat 2023 di kuartal pertama itu peningkatannya cukup luar biasa walaupun dia masih di area negatif tapi dari minus 0,44 persen poin dia ber ubah atau membaik menjadi minus 0,02 persen poin saja di kuartal pertama 2024. Next ada lagi national income ya pendapatan nasional dia dua di kuartal satu meningkat ya luar biasa cukup bagus ada peningkatannya dari 22,8 berarti 22.800 mm, triliun dolar. Menjadi 23.100 triliun dolar di kuartal pertama 2024. Another positif data for GDP. Oke. Okay. Uh, ini produktivitas. Data produktivitas kita ambil dari yang non-farm dulu. Karena kan data non-farm ini, seperti halnya non-farm payroll, ini cukup signifikan ya. Untuk perekonomian Amerika. Nah kita lihat di sini. Non-farm labor productivity atau produktivitas pekerja ya yang non farm itu juga di kuartal pertama naik walaupun tipis ya dari 11 111.000 eh 111,827 eh 11 poin di kuartal ke-4 2023 menjadi 111.909 Poin di kuartal pertama 2024 jadi ada peningkatan atau kenaikan jadi positif lagi nih untuk mendukung data. Nah yang ini nih personal income. Nah personal income menarik. <tuh apa> Kalau kita lihat Januari-Februari Maret memang mengalami penurunan. Jadi saya pikir ini salah satu data yang bisa menjadi presiden negatif nanti untuk GDP. Tapi di antara semuanya 1, 2, 3, 4, 5 uh, ini. Yang keenam ini memang agak jelek dia. Jadi dia agak uh, sedikit mengalami penurunan di tahun 2024 kuartal pertama, tapi memang kalau kita lihat trennya juga ya kita lihat trennya masih up. Tapi ya karena kita ngelihatnya nanti yang ini kuartal pertama ini agak sedikit mengecewakan. Jadi ini satu data pertama yang tidak terlalu mendukung kenaikan GDP Amerika nanti di finalnya ya. Nah, lanjut ini juga haha, cukup uh, meragukan <laughs> kalau kita lihat di eh, ini juga tidak tidak diambil ya. Ini 2021, ini sudah lama sekali. Nah, ini di unemployment rate. Nah, unemployment rate ini juga cukup menjadikan uh, meragukan karena kita lihat dan kita tahu sendiri di bulan April ada sedikit peningkatan unemployment rate dari bulan April ke Mei ya. Mei itu di 4% dia Sementara bulan April hanya 3,9%, memang hanya naik 0,1%. Tapi ini adalah data yang tidak mendukung untuk penguatan GDP. Tetapi dari mayoritas data yang tadi kita lihat, mayoritas mendukung sebenarnya untuk penguatan GDP. Tetapi tidak memang tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat peningkatannya tidak terlalu signifikan, sehingga kalau kita lihat di kalender ekonomi ini pun kalau kita cek memang untuk GDP-nya hanya diperkirakan naik 0,1% saja untuk final GDP quarter on quarter di kuartal pertama 2024. So ya, yeah, walaupun memang peningkatannya tipis tapi ada kemungkinan ini cukup mendorong penguatan US dollar apalagi kalau juga kita gabungkan dengan data yang lain seperti new home sales. New home sales ini juga salah satu data yang cukup diperhatikan terkait pertumbuhan atau kondisi ekonomi Amerika Serikat. Itu peningkatannya cukup lumayan ya. Forecastnya dari 634.000 ke 650.000. Jadi ya kalau kita combine untuk minggu ini ada kemungkinan sih untuk US dollar ada potensi untuk melanjutkan penguatan yang terjadi di minggu lalu. Oke, jadi sementara seperti itu uh, untuk uh, outlook data ekonomi untuk sepekan ke depan. Nah, sekarang sobat trader kita mau cek dulu nih kira-kira untuk outlook teknikalnya seperti apa. Oke, kali ini mulai sekarang saya akan uh, melakukan analisis teknikal dengan menggunakan aplikasi Quick Pro dari Forex karena Quick Pro ini aplikasi yang cukup menarik ya. Fiturnya sangat banyak dan bisa membantu kita maupun trader pemula maupun trader yang sudah berpengalaman dari yang dari saya coba ya dari experience saya mencoba aplikasi ini cukup asik ya bahkan banyak fitur yang menurut saya sangat membantu kita sebagai trader, misalnya market detector, jadi kita bisa tahu nih kondisinya overbought atau oversold atau sudah di support atau resistance, kan asik tuh kalau harganya sudah di resistance, kemudian ada indikasi overbought, lalu ada candlestick bearish, misalkan wah itu kita bisa langsung terbantu tanpa harus terus-menerus melihat chart, itu asik sekali. Nah kita kembali ke technicalnya, kalau kita lihat Gold ini, gold pergerakan gold di time frame daily, sobat trader. Kalau kita lihat, ini dia membentuk uh, pola head and shoulders yang sebenarnya di minggu lalu juga sudah kita bahas. Dan head and shoulders ini sudah terkonfirmasi, sudah terkonfirmasi dan mengalami pullback ke area neckline dan bertahan. Jadi, head and shouldersnya masih valid, masih bertahan neckline-nya, dia, dia belum tebus. Jangankan ke left shoulder-nya ya, ke neckline-nya juga dia tidak tembus. Kemudian, kalau kita lihat, sobat trader ini ada satu candle yang cukup menarik, candle bearish engulfing di time frame daily yang kalau kita lihat di minggu lalu menjadi penanda penutupan perdagangan minggu lalu. Jadi kalau kita lihat dia ada kemungkinan turun, kalau kita lihat nanti bisa Anda mencoba untuk mencari konfirmasi sell kalau dia tembus ke bawah 2.275.1 dengan target pertamanya di area 2.257.4 sampai 2.222.22 .22. kemudian target keduanya nah karena ini kan berdasarkan head and shoulders ini ya kan targetnya sebenarnya sepanjang ini ya kalau kita lihat ya kira-kira di situlah itu ada kemungkinan area target keduanya itu di area 2.196.52 sampai 2.147.82 demikian untuk gold nah Tentu saja dengan pola ini, kita mencoba untuk mencari konfirmasi area stop loss-nya. Memang ada beberapa teori yang mengatakan stop loss itu kalau dia sudah beri ke atas left shoulder, tapi bagi saya, untuk lebih aman dan lebih yakinnya, untuk area stop loss-nya lebih baik kita ambil area head-nya di atasnya sedikit, itu artinya di atas all time high-nya, itu di area stop loss-nya di kisaran 2400. 59, sekian lah, gitu bisa diambil untuk konfirmasi stop lossnya atau patokan stop lossnya di area tersebut. Oke, okay. selanjutnya ini ada satu komoditi lagi yang mau saya bahas nih, sobat Trader. Dan ini menurut saya cukup menarik karena ini akan memperlihatkan kemana kira-kira harga minyak mentah akan bergerak. Nah, kita cek sekarang, crude oil. Nah, Oke, okay. secara... Fundamental memang, kita bisa melihat bahwa kondisi di Timur Tengah masih belum sepenuhnya reda. Ketegangan geopolitiknya kemudian juga kita bisa mendengar, juga ada berita terakhir ya. Oh, uh, Israel akan all out nih <muluh> melakukan peperangan dengan pihak Hizbullah di Lebanon. Oke, okay, kemudian beberapa baru kemarin, sekitar beberapa jam yang lalu. Itu saya juga mendengar kabar bahwa ya, masih ada serangan-serangan yang dilakukan pihak Israel ke area Gaza Palestina. Nah, tapi, kalau secara fundamentalnya, tidak hanya itu saja yang bisa kita pantau, yang perlu kita pantau untuk pergerakan minyak mentah, ya tetap, karena juga kita perlu melihat faktor faktor teknikalnya juga dalam hal ini kalau kita lihat di time frame 4 jam kita bisa melihat ini ada potensi double top sobat trader top pertama ini top kedua dan dia tertahan di area resistance ini dan kalau kita cek ya ini akan menjadi konfirmasi pola double top kalau dia tembus ke bawah 80.01 80 lah ambil 80 jadi kalau harganya tembus ke bawah 80 ada kemungkinan double topnya akan terkonfirmasi dan harga kemungkinan akan turun. Nah kalau berdasarkan pola double topnya memang area pertamanya itu di kisaran sini ya di area 79.54 sampai 78.74 itu targetnya. Tapi kalau dia tembus lagi ke bawah area tersebut ada kemungkinan harga akan melanjutkan pelemahan itu sampai ke area 77.94 sampai 77.24. Nah, sementara untuk pembatasan area stop loss-nya saya pikir perlu berhati-hati kalau ber terjadi penembusan ke atas 81.93. Jadi kalau dia tembus ke sana untuk skenario sell-nya kemungkinan besar akan fail karena harga kemungkinan akan bergerak kalau menurut menurut prediksi JP Morgan sendiri harga minyak mentah ada kemungkinan akan naik sampai ke 90 dolar per barel untuk jenis brand. Tetapi biasanya kalau brand naik, WTI juga ikut naik biasanya. Karena dua jenis minyak mentah itu yang menjadi benchmark pergerakan harga minyak mentah dunia. Oke, sobat terdiri, saya pikir itu dulu yang perlu kita bahas untuk pekan ini, untuk pekan tanggal 24 sampai 28 Juni 2024. Bagi Anda yang ingin mengikuti Setup tradingnya, jangan lupa. Saran saya, selalu tempatkan stop loss dan hitung lot Anda agar tidak over trade. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Quick Pro, silakan Anda klik link yang ada di deskripsi. Selamat malam, salam profit.